Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bintang 5. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah tutorial bagaimana membuat beat drum Jungle Dutch ya. Karena kemarin ada teman-teman yang bertanya, "Bang, bagaimana cara membuat beat drum ya Jungle Dutch?" Oke. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru mau bergabung, jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke. Langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya, maka kita akan saya ambil contoh aja ya teman-teman. Ini T01, ini kosong. Dan kita akan perhatikan beatnya ya. Kita beatnya kita bikin aja 150 ya, biar agak cepat ya. Kemudian kita mulai dari pemilihan filenya dulu ya. Saya akan milih filenya bunyi drum seperti apa yang saya punya. Ini hanya sebuah contoh ya. Aja ya, atau yang mana ya, teman-teman harus punya ini dulu ya. Oke, ini aja ya. Oke, kalau udah kita pilih itu, maka kita buat beatnya ya. Beat seperti apa teman-teman mau, bisa seperti ini ya. Oke. Oke, dan itu semua ya. Kemudian sangat simpel sekali ya teman-teman. Kemudian kita akan memilih simbalnya ya, atau senar bisa juga. Kita pilih dari bawaan aja ya. Oke. Terserah teman-teman ya. Oke. Kita klik yang ini. Oke. Kita klik yang ini ya, teman-teman. Oke. Nah. Terus kemudian kita pilih lagi yang sub ya, subwoofer. Mana dia? Oke, yang ini. Breng, kemudian subwoofer. Kalau saya meremix lagu ya seperti itu, saya pilih dulu sampel-sampelnya, jenis musik apa, apa dia DJ biasa atau DJ Jungle Dutch atau breakbeat. Bisa kita lihat di sini bentar ya, kita pilih. Nah, kita pilih subwoofer. Oke. Oke. Bermacam-macam ya ketukan drumnya, bisa seperti ini. Sebentar. Oke.
Nah, guna subwoofer tadi ini unu. Perhatikan ya. Nah, nih. Sebentar. Nah, bisa kita dengerin. Sebentar. Kita matikan di akhir-akhir ini, kita matikan ya. Coba kita ulang lagi. Nah, di akhir ini kita pasang ini ya. Ding-ding. Biar enak kedengaran ini kita pasang apanya ya, melodinya. F. Bentar. Kita coba dari kunci aja dulu ya. Sob. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Ini nah, semua nadanya belum kita belum kita sinkronkan seperti nada bass ini sama ini breng. Ini perlu juga diatur ya teman-teman. Jadi ini yang ketukan awal sekali ya kalau kita membuat beat drum seperti itu. Sebentar kita akan memilih yang ini. Apa? Sebentar. Dan kita akan sinkronkan apa ya bassnya sama dengan ini ya, bunyi ritmenya ya. Kayaknya ritmenya belum sinkron sama bass, sama ketukan drum dan bassnya. Nah,
Nah, ini drum dan apanya ritmenya belum sinkron ya. Maka kita akan memilih ini pitch-nya kita turunkan biar satu sama dengan rhythm, bisa kita apa ding ding ding. Sebentar. Ini yang ritmenya kita kalau ritme kalau di akhir dimatikan saja. Nah, ini udah bisa dijadikan apa? Udah mulai jadi musiknya. Kemudian kita tambahin lagi ini apa? Apa ya? Snare ya. Ini aja ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, oke, kita coba. Nah, sebelumnya terserah ya teman-teman mau pakai ini ke ini juga bisa ya. Kemudian biar enak kedengaran kita tambahin lagi ini. Factory sample, udah bawaan saja ya teman-teman, yang bawaan saja. Hmm.
Nah, oke, bisa kalian lihat ke kalian lihat ketukannya. Oke, sekian dulu tutorial untuk kali ini. Bagi teman-teman yang kurang paham, nanti silakan komen di bawah kolom komentar. Kalau mau kelanjutannya untuk pengaturan-pengaturan masteringnya dan semuanya, mixernya, nanti kita akan buat tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman. Bye, sampai jumpa kembali di Bintang 5 Channel.